Oh, membatasi gitu. Enggak sih ada, satu sama lain? Ada batasan enggak? Sendiri? Enggak ada, benar-benar support aja ya maksudnya. Tahu perannya sebagai istrinya Fernando gitu kan. Ya hanya sebatas apa ya? Kinder memang. Kalian masing-masing gak sih mungkin saling nemenin kemana-mananya kayak gitu? Enggak juga, maksudnya kalau memang lagi bisa kayak gini, ini kan juga kebetulan puji Tuhan, alhamdulillah ini series pertama aku, jadi Randy benar-benar support gitu. Mungkin kalau seriesnya udah 20 mungkin biasa aja. Enggak lah, biasa aja. Kalau ini tapi kalau memutuskan aktif di dunia acting gimana? Apa pertimbangannya punya anak tiga? Sebenarnya sih dari awal nikah terus juga apa namanya hamil punya anak, aku tuh Randy nggak pernah vaksin karena pas hamil dan masa ini itu memang aku memutuskan sendiri untuk hamil sendiri. Sebenarnya sih aku setiap tahun tuh ada nikahan, terus kalau sekarang bisa aku tuh kembali lagi aktif karena ada kesempatannya dan aku lihat aku kenapa bisa ngerti ditinggalin gitu. Kalau yang masih kita tidak bonding maksudnya udah setahun itu masih bisa dibawa-bawa gitu. Tapi bicara soal lebih aktif di luar nih kak, lebih senang lady aktif di kerja atau jadi ibu rumah tangga aja? Selama dia happy aku happy, apa yang dia lakuin yang penting dia happy. Aku udah, maksudnya aku dari dulu juga udah bilang sama dia kayak gitu sih. Kalau kamu mau syuting silakan, tapi jangan apa ya, jangan jadi kamu moyo. Fashion kamu apa, kamu lakuin aja selama kamu happy. Bicara comeback-nya sendiri, sebatas maksimal apa sih? Mungkin masalah-masalah ini mungkin kali ini di acting gitu, memberlakukan peraturan, apakah masih boleh kalau peluk-pelukan? Ada batasnya sampai sejauh mana? Sejauh ini sih belum ada apa namanya. Maksudnya kalau aku sih lebih, kalau Randy lebih ke kenyamanan aku sendiri gitu ya. Maksudnya tapi kan misalnya film Indonesia atau sinetron atau series Indonesia kan juga ada batas sensornya kan. Jadi ya selama itu masih aman, ya. Oh my god. Kalau peluk-pelukan lo masih aman berarti ya? Tergantung sih mbak ya, tergantung seperti apa juga karakternya, seperti apa konotasi pelukannya seperti apa gitu sih. Cemburu satu sama lain masih kalau acting gitu? Oh ya paling kalau aku sih gak cemburu yang bukan yang marah gitu sih. Cemburu ditunjuk-tunjukin supaya gemes aja, supaya masih dicemburuin gitu. Oh iya. Randy gimana mungkin? Apa? Cemburu juga? Adalah cemburunya. Waduh. Enggak, tapi yang enggak, yang lebay lambat. Maksudnya ya wajar aja namanya sama istri paling. Ya gimana ya? Ya sayang gitu, pasti ada cemburunya sama kayaknya. Jadi misalnya mbak pulang sama itu sama kantor gitu. Wajarnya cemburu kan? Cemburu aja. Sama jomblo nih.